Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana kalian berada. Pagi ini saya baru saja selesai workout. Kemudian saya baca berita di kompas.com. Berita yang menduga citakan rakyat Malaysia dan juga Indonesia, di mana selebriti Ashraf Sinclair, iaitu suami kepada Bunga Cinta Lestari, telah pun kembali ke rahmatullah akibat sakit jantung. Jadi saya mengajak yang para muslimin muslimat untuk kita sama-sama kan sedekahkan bacaan Fatihah untuk arwah, dan kita doakan semoga Allah tempatkan arwah bersama dengan para solihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma afihi warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma afihi warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma afihi warhamhu wa'afihi wa'fu. Baik, saya tak baca berita tu sepenuhnya lagi, namun sekali imbas yang saya baca, arwah Ashraf Sinclair meninggal dunia di rumahnya kerana serangan sakit jantung, tetapi tidak dapat dipastikan waktu kematian, jam berapa meninggal, wallahu alam. Saya juga difahamkan oleh rakan-rakan yang mendengar radio bahawa Aisyah tidak ke udara hari ini, tidak bertugas, iaitu Aisyah adik arwah juga tidak bertugas di konti radio kerana mungkin keadaan inilah. Jadi kita baru-baru ni pun dikejutkan dengan berita pemergian arwah Abang Boce, artis Malaysia, dan kemudiannya dapat berita ini pula pagi ni. Itu sebagai satu peringatan, apabila kita mendapat berita kematian di mana-mana sekalipun, sama ada kita kenal ataupun tak kenal, sebenarnya itu satu peringatan pada kita bahawa umur kita meningkat namun hayat kita semakin singkat. Umur meningkat, hayat semakin singkat, dan kematian akan datang kepada sesiapa sahaja, baik artis, baik golongan bangsawan, diraja, yang kaya ataupun yang miskin, kematian akan datang. Yang pasti kita perlu buat persiapan untuk kematian. Dan pagi tadi sebelum saya datang ke gym, saya dapat WhatsApp dalam grup sekolah kebangsaan yang kecil, WhatsApp grup saya dan rakan-rakan, bahawa ayah kepada sahabat kami, salah seorangnya Nolizawati binti Ramli, ayahnya Ramli, Makcik Ramli, telah pun kembali ke rahmatullah di Hospital Sungai Petani Kedah. Jadi saya masih ingat lagi wajah dia, pernah pergi ke rumah dia waktu hari raya dulu, masa kecil dulu lah, and then waktu sekolah adalah juga. Jadi kita boleh ingat wajah ibu bapa, sahabat-sahabat kita. And then bila dapat berita kematian, itu sebenarnya satu signal lah. Dan saya berharap walau apa pun yang kita buat hari ini, walau di mana kita berada, kita sentiasa niatkan segala perbuatan itu kerana Allah. Mudah-mudahan apa jua yang kita buat pada waktu itu, hingga ke saat-saat akhir kita, kita berada dalam ibadah. Dan semoga kita meninggal dunia dalam keadaan mengerjakan ibadah pada Allah SWT. Baik, saya tak mahu bercakap panjang. Saya yakin
perkara ini akan diperluaskan oleh media, kerana media Indonesia dan media Malaysia sudah pun mula melaporkan berita kematian arwah Ashraf Sinclair. Kita doakan yang semoga pengurusan jenazah beliau arwah dan juga urusan yang akan dibuat oleh ahli keluarga arwah berjalan lancar, dan mudah-mudahan Allah memberkati arwah sehingga ke akhir hayat dan arwah ditempatkan bersama dengan para solehin. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, terima kasih kerana menonton. Kita bersambung ke video yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan butang subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.